Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Solihin. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman web dasar menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, kita akan membuatnya mulai dari nol ya. Dan di sini kita sudah menyediakan, ini adalah browser. Kemudian di sini adalah modul praktikum. Nanti Anda bisa mendapatkannya di link description video ini. Untuk yang kedua ini kita butuh text editor. Di sini saya memakai Sublime. Baik, untuk di folder project kita berada di C ya, di C. Kemudian ini HTML. Studi kasusnya adalah toko online. Dan kita mulai masuk ke sini yang pertama ya. Oke, sebelum yang masuk ke yang pertama, kita buat dulu folder di sini di HTML sini. Klik kanan new folder atau langsung aja klik di sini new folder. Tokoku. Dan di dalamnya masih kosong. Dan tokoku ini kita buka dengan Sublime. Ini dia Sublime-nya, tinggal drag saja dari sini, folder sini ke Sublime. Oke, sip. Kita lihat modulnya, kita masuk ke yang pertama. Apa itu HTML? Ya, pahami dulu struktur HTML. Oke, lihat di sini. Struktur HTML itu ada yang namanya tag, ini adalah tag P untuk paragraf. Ada atribut. Ini atribut, kemudian di sini adalah nama atribut, dan ini adalah nilai atribut. Sedangkan ini adalah isi dari tag-nya itu sendiri. Setiap tag wajib ada tag penutup, ya kalau misalkan ini adalah tag yang wajib ada penutup. Tapi nanti ada tag yang tidak perlu memakai penutup. Oke, kita akan buat Hello World HTML, mulai dari buka Sublime, buat file baru, ketik kode di atas yang ini. Yang mana ya? Ini ya. Simpan dengan nama Halo HTML. Ya, langsung saja ketik di sini. Coba kita ketik klik kanan di sini ya, new file. Halo.html. Nah, kode di sini kayak begini aja, kita simpan, Ctrl S ya. Simpan, dan sekarang kita sudah punya satu file Halo HTML ini di sini. Isinya cukup Halo HTML, dan kita lihat di Windows Explorer di folder tokoku kita sudah punya Halo HTML juga sama ya. Sekarang ini Halo HTML kita langsung bisa buka dengan browser. Ini saya memakai Firefox. Ya, tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan belajar struktur dari sebuah dokumen HTML. Kita hapus semua dulu. Kita ketikkan HTML, kemudian tekan tab. Maka otomatis Sublime telah menyediakan struktur HTML dasar. Kita langsung ketik saja di antara bagian title. Ini adalah judul page. Judul web ya, maaf, jadi judul web, simpan, dan ketika di sini di reload ya, perhatikan yang ini masih file chtml bla 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 bla. Ketika di reload ini akan berubah menjadi teks yang ini ya, ini adalah judul web. Dan sekarang kita akan coba membuat judul page dengan heading 1, tekan tab, enter. Ini judul page. Kita simpan dan kita reload. Ya, ini adalah judul page. Kemudian enter ke bawah, dan di sini kita buat tag P. Ini adalah paragraf. Kita simpan. Kemudian reload. Dan untuk komentar, ini kita bisa tekan Ctrl slash. Ini adalah komentar. Untuk penulisan komentar, kita bisa
membuatnya dengan menekan kontrol garis miring ya. Silahkan di mana saja, misalkan ini baris ini yang ingin kita jadikan komentar, kontrol garis miring. Nah, ini akan menjadi sebuah komentar. Kita simpan dan ketika di reload, ini tidak akan muncul ya. Nah, kalau misalkan komentarnya sebagian, misalkan begini. Ini adalah paragraf kedua dan ketiga. Nah, kemudian kita blok dan ketiga ininya kita blok, kemudian kita tekan kontrol garis miring. Maka akan menjadi sebuah komentar dan komentar ini tidak akan ditampilkan di layar. Reload, yang muncul hanyalah ini adalah paragraf kedua. Komentarnya ini tidak akan dimunculkan. Untuk mengembalikan komentar, ini cukup tekan kontrol garis miring kembali, dan ini akan berubah lagi menjadi teks biasa. Simpan, dan kita lihat. Ya, ini adalah komentar. Ini akan menjadi teks biasa warna putih. Kita kembalikan menjadi komentar. Simpan. Sip. Sekarang kita akan coba buat file baru yang namanya cpsaya.html ya, tambahkan judul CP saya dengan tag H1. Tambahkan keterangan tentang saya dengan tag paragraf. Oke, baik, kita sekarang akan buat file baru. Klik kanan, new file. Kita ketik cpsaya.html. Lalu tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Save. Nah, kita sudah punya dua file HTML. Nah, sekarang kita akan menambahkan link, tambahkan link menuju Halo PHP, dan dari Halo PHP tambahkan pula link ke CP saya. Oke, untuk di CP saya kita hapus semua. Kita tambahkan HTML, kemudian tab. Nah, langsung kita ketik judulnya adalah CP saya. H1, heading 1, CP Titin Solihin, dan P paragraf. Saya adalah seorang web developer. Titik. Simpan. Kita perhatikan ketika di reload ini tidak akan terjadi perubahan karena memang bukan file ini yang kita edit ya. Yang kita edit adalah CP saya. Kita kembali ke Windows Explorer. Di sini ada dua file ya. Kita akan buka CP saya, open with Firefox. Ya, ini dia. Saya adalah seorang web developer, dan sebelum saya adalah seorang web developer, kita akan membuat menu sederhana. Kita berikan sebuah blok, div. Dan di dalam div, kita akan membuat sebuah menu. Nah, misalkan di sini ada A, tekan tab. Dan kita pilih A saja ya, enter. Dan di sini membutuhkan href, jadi menuju kemana, gitu ya? Menujunya ke halo.html. Dan di sini ketiknya adalah halo html. Kita simpan dan kita reload. Nah, ini menuju ke halo html. Ketika diklik, ini masuk lagi ke halo html. Begitupun dari Halo, kita bisa buka Halo HTML. Dan di sini kita akan berikan sama ya. Di CP saya seperti ini, yaitu div A di sini ya, sama. Div, tekan tab, enter. Nah, di sini kita akan berikan sebuah link A tab.
hak repnya menuju CP saya.html. CP saya captionnya. Simpan dan kita lihat reload. Nah, ini akan menuju CP saya. Klik. Ini sudah menuju ke CP saya. Kalau diklik, ini menuju kembali ke Halo HTML. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan Halo HTML, tapi kita akan coba menggunakan Home HTML. Oke, coba buat baru di sini, klik kanan, New File, Home.html. Kita simpan. Dan kita sudah punya 3 ya. Untuk home HTML, seperti biasa, HTML tab My Home Page. Dan untuk H1, misalkan selamat datang di toko baju. Pusat belanja baju online termurah dan terlengkap. Sangat seru, sudah itu aja, cukup lah ya. Kita coba lihat preview, kita kembali ke Windows Explorer, kita buka untuk home, klik kanan, open with Firefox. Ya, cukup seperti ini saja ya, tidak ada apa-apa. Selamat datang dan kita butuh sama, kita butuh menu di sini juga. Selamat datang, di sini kita tambahkan div A, tekan tab, href-nya menuju CP saya .html dengan caption CP saya. Simpan dan kita reload ya, menuju CP saya. Nah, kemudian kita tambahkan di menu yang tambahkan link yang lain banyak di sini ya. Ctrl C, Ctrl V banyak. Di sini misalkan di sini kita beri ke home HTML. Dan ini kita menuju home HTML. Captionnya home saja. Ini CP saya. Di sini coba about. Di sini captionnya tentang saya. Dan kita coba di sini kita buat produk. Kita ke sini, sini adalah my product. Kita buat di sini kontak. Kontak saya ya. Jadi ini emang bahasa Inggris, bahasa Indonesia dicampur ya. Tapi sebaiknya tidak seperti ini ya. Kita lihat preview. Home, CP saya, tentang saya, my product, kontak saya. Oke, kita akan seragamkan. Kita akan memakai caption bahasa Indonesia. Dan kecuali home ya. Kalau home bahasa Indonesia beranda, tapi kita exception aja, tetap home. Untuk yang lain-lainnya kita bahasa Indonesia kan. Ini tentang saya, jadi tentang saya. Ini adalah produk. Produk saya. Dan ini kontak saya, ini kontak saya. Pakai K eh, kontak saya, HTML. Kita simpan dan kita lihat reload. Sip. Home, CP saya, tentang saya, produk saya dan kontak saya. Ini tidak ada spasi, kita coba tambahkan spasi dengan garis vertikal seperti ini. Copy.
paste, 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 selesai. Simpan. Dan kita reload. Sip. Sekarang kita kalau diklik home, ini sudah berada di home. Kalau kita klik CP saya, menuju CP lagi ya, kembali. Ini berarti back to home ya, di CP. Kita edit dulu. Bukan ke Halo HTML, tapi kita ubah menjadi ke home. Back to home. Simpan, dan kita lihat preview. Nah, sip. Back to home. Klik. Akan kembali ke home. Klik tentang saya. Di sini file not found. Ya, karena memang kita belum membuatnya. Sekarang kita akan coba buat satu persatu biar ini lengkap semua. Kita kembali tentang saya. New file tentang saya.html, tab, simpan. Kemudian bikin file baru, new file, produk saya. .html, simpan. Kemudian new file, kontak saya, .html, simpan. Oke, sekarang kita sudah lengkap anggota-anggotanya ya. Kita coba klik di sini untuk tentang saya. Nah, seperti ini. Back, produk saya. Ya, seperti ini, back, dan di sini kontak saya, back. Sekarang kita lanjutkan. Barusan kita sudah mendapat menambahkan link ya. Barusan kita sudah membuat page-page lainnya dan membuat menu sederhana antar page HTML. Kita sekarang lanjutkan, sediakan foto profil kamu. Pindahkan copy ke folder project ya. Tampilkan dengan tag image. Nah, untuk kita menampilkan foto profil, berarti kita posisikan di sini ya. Di CV saya. Nah, kita akan di sini. Berarti untuk kode yang diedit adalah yang ini, CP saya. Kita akan menambahkannya di sini. Saya adalah seorang web developer. Nah, ini berarti sebelum sini. Kita ketik dengan image, kemudian tab, dan di sini ada source. Kita titik crash saja ya. Source-nya kita kan memang belum ada. Dan kita preview di sini. Lihat di sini. Save. Ya. Ini tandanya seperti ini. Masih error. Dan kita bisa spesifikasikan, misalkan di sini width 100 pixel, simpan, dan kita lihat sini. Nah, jadi width sama height ini sudah 100 pixel, tapi memang source-nya tidak ada. Karena kita dapatkan dulu gambarnya. Di sini saya punya gambar di drive. Ya, ini dia. Di kita copy. Kanan copy, dan kita kembali ke folder project kita di sini ya, tokoku. Klik kanan, paste, dan kita cukup rename saja ini menjadi foto, enter ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini Sublime. Lihat di sini foto JPEG. Ini ada ya, foto.jpg. Terkadang pada umumnya itu karena memang tidak terlihat ekstensinya. Nanti ada ekstensi yang seperti ini. Nah, gini. Karena memang ini view-nya, view di PC saya ini semua ekstensi ini terlihat. Nah, biasanya di hidden ya ekstensinya. Nah, lihat saja di Sublime. Jadi Sublime itu terlihat semuanya ya.
Ini foto.jpg.jpg ini double, silahkan di rename aja ya. Karena ini kita tidak mau double ekstensi. Kita cukup begini saja, kita klik enter ya. Jadi cukup satu ekstensi. Dan di CP saya, kita bisa memberikan source sama dengan nama file ini. Foto.jpg. Kita simpan dan kita preview. Reload dan seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat list ya, tambahkan list yang berisi biodata kamu dengan tag unordered list UL dan tag list link ya. Kita tambahkan setelah ini paragraf ini. UL, enter, kemudian link. Kita ketik nama lengkap, misalkan ya. Ini solihin. Kemudian li ETL misalkan ya. Tempat Sumedang, koma 1 Januari 2000 misalkan, simpan dan kita preview. Ya, begini ya. Nah, di sini ada nama lengkap, sini ada UL, UL itu ada unordered list. Nah, untuk desainnya kita coba pisahkan dengan header HR dan heading kedua tentang saya. Simpan dan kita lihat reload. Yep, ya, jadi begini tentang saya. Kita juga bisa tambahkan di sini untuk link. Ya, cukup. Nah, sekarang di sini menambahkan hobi katanya dengan tag ordered list OL dan tag list. Oke, sekarang kita akan coba buat hobinya. Sini di antar sini li tab dan kita enter ke bawah. Atau ketik saja dulu hobi titik dua, enter ke bawah. Dan kita ketik di sini OL. Dan di dalam OL ada li. Utama misalkan coding. Li. Farming. Li. Hiking. Dan kita reload. Sip. Ya, jadi sini hobi 1, 2, 3. Ini penomoran ya dengan ordered list. Sekarang kita tambahkan table, tambahkan tabel yang berisi riwayat pendidikan kamu dengan tag table, tabel row, dan tabel division. Tambahkan HR, tambahkan heading kedua, riwayat pendidikan. Kita simpan dan kita reload. Sudah ada di sini riwayat pendidikan. Kita akan buat dengan table. Table, enter ke bawah, kita simpan, lihat sini. Reload. Di sini tidak muncul apapun ya, karena memang table ini ada tiga syarat. Yang pertama table, kemudian TR, tabel row,
dan TD. Ya kan, di dalam TD kita beri nomor. Simpan dan di reload. Kita baru seperti ini. Nah, nomor. Kita akan coba berikan di sini biar kita terlihat ya. Di style A. Kita reload dan ya kita bisa scroll ke bawah ini. Dan di antara nomor di sini kita tambahkan di sini TD sekolah dan satu lagi jurusan. Oh, ya, satu lagi ya. TD tahun lulus. Jadi ada 4 tabel division. Kita lihat sini, reload. Nah, di sini ya. Nomor, sekolah, jurusan, dan tahun lulus. Nah, di sini tidak terlihat bordernya ya. Kita berikan border tapi dengan HTML saja. Border 1. Reload. Sip, jadi begini. Kemudian kita tambahkan sel padding, misalkan 5 pixel. Simpan. Reload. Kita tambahkan sel spacing 0. Simpan dan reload. Dan kita tambahkan di sini parameter width 100%. Simpan dan reload. Yip, sudah full semuanya. Dan untuk TR, kita tambahkan coba BG color. Like green. Kita simpan dan kita reload. Ya, ini. Karena kita tambahkan untuk TR yang kedua, tabel row, TD, misalkan di sini angka 1, simpan, dan kita lihat. Nah, angka 1 berarti di sini ya, sama vertikalnya dengan ini. Nomor, ini berarti ini 1. Jadi sekarang sekolah ya, sekolahnya di mana? TD. Estemik Likmi Bandung dan TD kan jurusannya adalah S2 Sistem Informasi dan tahun lulusnya 2017. Simpan dan kita lihat reload. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang kalau kita sudah punya satu TR, satu tabel row, kalau misalkan dengan PHP kita bisa looping ya, tapi di HTML ini tidak bisa looping, kita copy manual saja. Kita copy. Dan kita paste, Ctrl V. Lihat di sini kalau kita langsung mengkontrol V ini tidak ada space gini ya. Nah, jadi ini tidak beraturan. Tapi di paste-nya adalah tekan Ctrl Shift V. Maka oleh Sublime ini diatur kembali ya, jadi pas. Nih. Sebaris. Kita simpan dan kita reload. Ini isinya sama, tinggal kita ubah saja. K2 menjadi Uni di Bandung. S1 Teknik Informatika. Lulusnya tahun 2009. Reload. Ya, cukup 2 saja.
Sekarang kita tambahkan apa ya? Nah, belum ke form input ya. Sip, kita bereskan dulu ini untuk CV. Kita tambahkan HR. Kita tambahkan heading 2. Riwayat pendidikan. Simpan. Reload. Sekarang tabelnya kita buat lagi, tapi persis sama dengan yang di atas. Artinya kita bisa mengcopy paste dari tabel yang ini. Oke, perhatikan di sini untuk mengcopy paste tabel ini harus akhirannya tabel ini. Jangan sampai tidak tercopy semua ya. Nah, caranya silakan diklik ini nih ya, ada segitiga ini nih. Klik, maka seluruh isi tabel akan disembunyikan menjadi ini ya. Nah, ini titik-titik merah kuning. Jadi setelah baris 39, baris 40 sampai 59 disembunyikan. Kita coba copy dari sini, dari tabel sampai slash tabel. Copy. Dan di riwayat pendidikan di sini paste, tapi pastenya Ctrl Shift V. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, sama persis. Nah, tidak bukan riwayat pendidikan ya, tapi riwayat pekerjaan. Nah, kalau riwayat pekerjaan berarti di sini bukan sekolah tapi instansi. Di sininya sebagai, di sininya periode. Simpan, reload ya, instansi sebagai dan periode. Kita ubah yang ini, STMIK IKMI Cirebon sebagai dosen dari 2017 sampai dengan sekarang. Sama di STMIK IKMI Cirebon, ini sebagai web developer dari 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian kita preview, reload. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita copy paste satu lagi saja. Tiga. Di PT Edukasi Inovasi Edukasi Indonesia sebagai trainer IT dari 2020 sampai dengan sekarang. Reload. Ya, sip. Cukup ya untuk lewat pekerjaan dan satu lagi mungkin lain-lainnya. Nah, HR A2 lain-lain. Kita tambahkan UL, tambahkan li, misalkan di sini hobi sudah ada ya. Nah, misalkan passion, programming, aktivitas waktu luang apa, misalkan mancing. Apa lagi ya, misalkan skill apa ya, coding, programming, sama aja, cooking, ya udah terserah lah ya. Dari load, sip, ya udah gini aja. Di bawahnya kita tambahkan paragraf,
penutup. Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Titik. Paragraf lagi, nama jelas. Simpan. Reload. Untuk page-page lainnya, kita kembali ke home. Dan untuk tentang saya, ini kita akan coba coding HTML. Heading 1 tentang saya, di sini kita cukup paragraf saja. Saya adalah pemilik toko baju yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Ya, cukup itu saja keterangannya untuk tentang saya. Dan tentu kita tambahkan link. Kembali ke home.html. Back to home. Ya, kembali ke home. Dan untuk produk saya, kita berikan kode produk saya HTML, dan judulnya adalah produk saya. Heading pertama, produk toko baju. Kita buat dengan table, kita simpan dan kita reload. Belum ada apa-apa, dan kita PR TD nomor nama produk dan spesifikasi. Satu lagi adalah aksi. Kita reload. Ya, kemudian kita coba memakai border 1, cell padding 5 pixel, dan cell spacing 0, serta width 100%. Reload. Dan untuk TR yang pertama, kita beri BG color, press FFF, dan kita untuk green-nya kita tambahkan, yang lain menjadi kurangi. Reload. Yep, cukup. Kita tambahkan row yang lainnya, TR, TD, produk nomor yang pertama. Misalkan adalah jaket kulit hitam. TD, misalkan di sini bahan, titik 2, kita beri UL, li kulit, misalkan 90%, li, kemudian di sini polyester 5% dan cotton. Simpan, kita lihat sini, reload. Ya, jaket kulit hitam, bahannya ini, dan aksinya satu lagi. TD, aksinya adalah keranjang dan beli. Kita reload. Sip, keranjang beli.
Dan untuk keranjang, ini kita buat sebagai button. Simpan, kita lihat sini reload. Ya, keranjang dan klik. Karena kita untuk jaket kulit hitam tambahkan, kita akan coba cari ya di internet jaket kulit hitam. Oke, yang mana saja, klik image, kita simpan, save image as, kita lokasinya ada di C dan di HTML tokoku. Nah, sini sudah ada foto satu tadi ya, ditambahkan di sini. Kita tambahkan folder, new folder, kita coba misalkan image. Di dalam folder image kita tambahkan di sini jaket strip kulit strip hitam. Enter. Kemudian misalkan kaos polos. Nah, kita save yang ini, save image as kaos polos. Ada satu lagi, jas hujan. Misalkan yang mana, yang ini aja nih. Save image as jas hujan, save, dan kita kembali ke produk, dan kita kembali ke Sublime. Di sini kita sudah punya folder image ya, di dalamnya ada jaket kulit hitam, ada jas hujan dan kaos polos. Untuk jaket kulit hitam ini dia, perhatikan nama filenya jaket kulit hitam .jpg. Di sini tidak ada spasi ya, tapi kita memakai strip. Usahakan jangan ada spasi ya. Sekarang ke produk saya, coding produk saya, dan di sini kita enter ke bawah. Yang ini enter ke bawah biar enak dilihat ya, jaket kulit hitam, dan kemudian kita tambahkan div. Dan di dalam div ada sebuah gambar. Image source-nya itu adalah berada di folder image, dan di dalam folder image ada jaket kulit hitam. Kita simpan dan kita reload. Lihat di sini, ini adalah error ya. Kenapa? Karena tidak sesuai ya penulisannya. Kita bisa open image in new tab. Kalau misalkan kita ingin melihat apa path sebenarnya ya, open in new tab, dan lihat di sini tokoku image jaket kulit hitam, dan di belakangnya tidak ada .jpg. Berarti di sini kesalahannya adalah tidak menambahkan di sini ya .jpg. Dan hati-hati nantinya di sini untuk penamaan, apakah dia itu .jpg atau .jpeg. Nanti karena memang ada gambar yang ekstensinya adalah .jpeg. Jadi disamakan ekstensinya. Kita simpan. Dan kita kembali ke produk kita. Kita reload. Dan sekarang kita sudah berhasil menampilkannya. Kalau misalkan ini terlalu besar, ini kita bisa setting di sini. Nah, di sini width-nya kita cukup 100 pixel saja. Simpan dan kita reload ya, gini cukup ya.
Dan sekarang untuk tabel row, mulai dari angka 1, kemudian nama produk, spesifikasi, sampai tombol beli. Kita coba copy paste. Berarti yang dari sini ya, tabel row. Sampai, nah kalau bingung silahkan diklik saja nih tombol ini, segitiga kecil, klik. Oh, berarti sampai sini ya, CR-nya. Dan ini di copy paste. Copy dan sekarang paste, kita simpan dan kita reload. Sekarang sudah ada dua, kita paste kembali di sini ya. Paste, simpan, reload. Nah, sekarang sudah ada tiga, kita cukup tiga saja. Ini untuk nomor 1, ini kita sudah sembunyikan. Kita sekarang masuk ke nomor 2. Kaos polos. Dan untuk gambarnya menuju ke kaospolos.jpg. Bahannya tidak perlu pakai UL. Cukup 100% cotton. Simpan dan kita lihat di sini reload. Ya, sudah sesuai ya kaos polos ini, kaos polosnya bahannya 100% cotton. Kita sembunyikan saja dulu. Kita menuju ke tabel row yang ketiga. Ini adalah jas hujan. Jas hujan. Bahannya polyester sekitar 95% dan lain-lain 5%. Reload dan ya, sip, udah. Ranjang beli dan sekarang kita cukup tambahkan satu lagi di sini tombol sebelum table. Nah, di sini button tambah produk. Simpan, lanjut coba reload. Ya, tambah produk, tapi ini bentuknya bukan button ya, tapi kita akan coba menjadi sebuah link. A. Enter harap, jadi sini adalah tambah produk. Titik HTML. Ini adalah tambah produk. Yang atas kita hapus. Dan sekarang kita coba reload dan sekarang menjadi sebuah link. Dan di dalam sebuah link ini kita buat sebuah paragraf. Dan di dalam paragraf kita masukkan link kita. Nah, apa tujuannya? Tujuannya agar ini berada di sebelah kanan tambah produk ini ya. Jadi kita inginnya itu sebelah sini. Kita akan coba di sini untuk align. Align-nya itu adalah right. Simpan dan kita coba lihat di sini untuk align sudah menjadi right ya. Jadi kalau misalnya kita perbesar, dia tetap berada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan yang lainnya. Oh ya, satu lagi sini berarti ya back to home-nya belum ada ya. Nah, untuk back to home kita boleh tambahkan di sini, tapi kita inginnya sejajar ya. Kan di sini A href home.html. Misalkan di sini adalah back to home. Kita reload. Back to home dan tambah produk. Nah, ini gimana caranya biar sebaris? Nah, ini caranya berarti kita harus membuat sebuah table ya. Nah, caranya kita buat table dulu.
table, kemudian ada tabel row, kemudian ada TD, dan ada TD juga keduanya. Kemudian kita simpan dan kita reload. Ya, ini untuk table ini tidak terlihat ya. Dan ini table ini biar ada space dengan yang di bawahnya. Kita tambahkan di sini cell padding. Misalkan di sini tetap 5 pixel, simpan. Reload. Ya, cukup. Dan sekarang kita akan coba masukkan semuanya, yang ini yang href tambah produk, kita cut, dan ini kita hapus, dipastikan di sini, kemudian link menuju ke back to home kita cut dan kita pastikan di sini. Untuk ini paragraf ini kita hapus dan kita simpan. Kita reload. Ya, back to home. Dan ini tambah produk. Dan kalau misalkan kita ingin tambah produknya di sebelah sini, misalkan gini ya. Nah, sini tambah produknya ingin di sebelah sini, kita tambahkan di sini width 100%. Dan untuk TD yang kedua ini, tambah produk ini, align-nya harus right. Simpan. Dan kita reload. Nah, jadi seperti ini. Ini back to home dan inilah tambah produk. Sekarang kita klik tambah produk. Nah, berarti kita belum membuat tambah produk. Kita sekarang tambahkan dulu tambah produk. New file tambah produk .html, simpan, dan kita reload. Sip. Kita tambahkan coding HTML tab tambah produk. Dan ini heading 1 tambah produk. Simpan. Reload. Ya. Dan sekarang kita akan membuat sebuah form. Kita lihat di modulnya, ya di sini membuat form input ya, buat file baru, simpan dengan nama file tambah produk. Tambahkan tag form, dan sekarang kita akan masuk ke HTML form. Tambahkan parameter method post, tambahkan input, tambahkan yang lain-lain ya, tapi bukan yang ini. Kita tambahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tambah produk ke sini berarti kita buat div. Di sini kita buat label nama produk. Dan di sini di bawahnya ada input. Tipenya teks, dan ya cukup saja begini. Kita lihat sini, nama produk di load. Ya, nama produk. Kemudian div. Label. Kedua adalah jenisnya ya, jenis-jenis produk. Kita berikan sebuah select.
Dan di dalam select ada option. Misalkan jenis produknya adalah yang pertama adalah jaket. Option yang kedua. Kaos. Kemudian yang ketiga lainnya. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini. Reload. Ya, jenis produk jaket. Dan ini adalah pilihan ya. Kita tambahkan div kembali dan kita tambahkan di sini untuk dan di sini kita tambahkan lagi div dan di dalam div ini kita tambahkan label dan di dalam label kita tambahkan input. Tipenya adalah radio. Dan name-nya ada kita kosongkan dulu. Tambahkan di sini misalkan dewasa. Simpan. Kita preview. Reload. Ya, untuk dewasa ya. Kita kembali ke sini. Dan kita tambahkan di sini untuk label mulai dari div ya di sini kita tambahkan kembali div label dan ini sama input radio name-nya misalkan di sini adalah kanak-anak di luar ya. Ininya remaja sih ya, remaja. Simpan dan kita coba lihat sini, reload. Ya ada lagi satu lagi di bawah. Dan kita copy paste saja ya. Kita copy, kita paste. Dan satu lagi di sini anak-anak. Kembali ke sini dan kita reload. Oke, ini klik klik ops. Ini bisa diklik semuanya ya karena memang di sini untuk penamaan ini belum kita setting. Dan untuk radio untuk name yang sejenis kita harus name-nya adalah sama. Misalkan di sini untuk size untuk sebagai ya size untuk dewasa. Ctrl C, Ctrl V dan ini Ctrl V. Jadi ini sama semua ya untuk parameter name. Kita simpan dan kita reload. Oke, klik, klik, klik. Sip. Oke, sekarang untuk menambah spasi ya di antara div ini ya. Ini kan kita ingin ada spasi ya. Kita akan menambahkan yang namanya style. Contoh misalkan di sini di bawah title kita tambahkan style baru. Style. Dan di sini otomatis keluar type-nya adalah text atau CSS. Dan di dalam style kita enter di sini dot block input kurawal buka kurawal tutup kemudian kita enter ke bawah dan lihat di sini ini ada dot itu artinya dia menunjukkan bahwa dia itu adalah class ya. Kita akan belajar lebih lanjut nanti di CSS. Ketik saja di sini margin untuk top dan bottomnya itu adalah 10 pixel, sedangkan kiri kanan 0 pixel. Kita simpan dan lihat kita di sini reload.
Di sini memang tidak ada perubahan karena memang belum kita terapkan ya untuk settingan untuk kelas block input ini. Sekarang kita terapkan di sini untuk div ini nama produk, di sini adalah kelas block input. Simpan dan kita lihat preview. Maka di sini untuk nama produk akan terjadi perenggangan ya, karena di margin. Reload. Oke, sip. Sekarang untuk jenis produk juga sama. Jenis produk untuk div-nya memakai class block input. Dan untuk juga sama di sini untuk class-nya block input. Simpan. Dan kita lihat reload. Sip. Sudah ada spasinya. Sekarang kita tambahkan lagi ke bawah. Kalau kita bingung di sini untuk block inputnya kita cukup sembunyikan saja. Ini yang untuk ini. Sekarang kita buat div yang baru. Div. Enter. Dan langsung kita kasih class. Kelasnya di sini kita adalah block input. Dan isinya. Misalkan apakah tersedia aja ya. Dan stok tersedia. Simpan, kita kembali ke sini. Reload. Dan untuk stok yang tersedia, ini kita bisa memberikan sebuah checklist ya. Berarti di sebelum stok kata stok tersedia di sini kita tambahkan input yang tipenya adalah check box dan stok tersedia kita bisa posisikan di sini. Kita simpan dan kita lihat di sini reload. Ya, stok tersedia atau tidak. Stok tersedia atau tidak. Kita tambahkan satu lagi input div class block input, kita tambahkan di sini bahan. Untuk bahan kita tambahkan di bawahnya div, di dalamnya ada input. Tipenya adalah checkbox. Dan di sini kita tambahkan cotton. Simpan dan kita lihat apa reload. Ya, bahannya adalah cotton. Kita tambahkan lagi. Ctrl C, Ctrl V, V, V. Ya, sip. Misalkan ini adalah polyester, misalkan ini adalah plastik, dan satu lagi lah lainnya. Kita simpan dan kita reload. Sip, ya. Polyester, plastik, atau tidak ada plastik lainnya, ya. Sip. Sekarang satu lagi. Untuk buttonnya div class block input, satu lagi berarti button. Button submit, tipenya adalah submit, dan satu lagi button. Clear. Type-nya adalah clear. Simpan dan kita kembali ke sini. Reload. Ada submit, ada clear. Kalau kita clear, ini nanti untuk isian-isiannya. Kalau di clear, nantinya kita harusnya hilang lagi ya. Jadi di sini memang belum ada tampilan ya.
Oh, maaf, di sini bukan tipenya clear, tapi reset. Reload, clear. Ya, di sini clear, submit. Di sini tidak belum atau belum ya, belum berfungsi karena memang di sini tidak ada tag form. Oke, sekarang kita akan tambahkan tag form. Form, tab, enter. Dan di dalam form ini akan berisi input-input. Kita di sini simpan, kita lihat sini. Form ini sifatnya tidak nampil ya di dalam ke user, nggak ditampilkan form ini ya, tag form. Tapi yang nampil itu adalah tag input ya. Makanya dari sini untuk dari button sampai ke input yang paling awal nama produk kita harus blok. Dari nama produk sampai ke button sini ya, button submit dan button clear kita cut. Dan kita masukkan ke dalam form yang ini. Kita paste ya, dan pastenya jangan langsung Ctrl V ya, tapi usahakan Ctrl Shift V. Simpan dan kita coba reload di sini. Ya, di sini ASD ASD kaos, checklist 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 checklist, ketika di clear ini akan kembali ke kosong. Ketika diklik submit, di sini tidak muncul apapun ya. Tapi lihat di sini nanti ada tanda tanya bla 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 ya. Nanti untuk pemrosesannya tidak memakai HTML, tapi nanti kita akan belajar di PHP. Kita masuk ke materi yang kedua. Kita akan belajar CSS. Apa itu CSS? Oke, CSS adalah penghias ya. Silakan kalian googling saja untuk ke Google untuk lebih jelasnya. Dan sekarang kita pahami dulu struktur dari CSS. Ini ada contoh H1 kurawal buka, color titik 2 blue kurawal tutup. Untuk H1 di sini disebutnya selector. Dan untuk color dan add blue itu disebutnya adalah declaration ya. Declaration bisa lebih dari satu. Dan di antara declaration adalah sebuah pasangan dari property dan value-nya. Baik, langsung saja kita di sini untuk ditambah produk. Kita akan coba menambahkan ini ya, CSS untuk judul. Jenis-jenis CSS ini ada yang inline, ada yang internal, dan ada yang eksternal CSS. Oke, apa bedanya? Kita akan coba yang inline dulu. Untuk tambah produk, ini kodenya ada di tambah produk. Ini ada di video sebelumnya, dan kita cari untuk H1, ini dia, tambah produk. Dan untuk tambah produk kita akan tambahkan inline CSS. Kita ketik style, enter, dan kita tambahkan di sini inline. Jadi inline itu adalah satu baris dengan tag HTML tersebut. Misalkan style color blue. Nah, kita simpan dan kita reload, maka ini akan berubah menjadi blue. Sekarang misalkan kalau misalkan kita ingin merubah ini untuk body, misalkan ini body style background color oke, kalau misalkan penulisannya sudah berubah ini, maka dikatakan benar kalau misalkan Sublime sudah mengenali tag dari CSS tersebut. Kalau misalkan salah penulisan, misalkan ini akan backgrounds, maka akan berubah menjadi putih. Yang benar, dia itu harus agak berubah warna ya. Kalau di sini saya memakai temanya dark,
maka akan berubah menjadi toska. Background color, misalkan kita coba toska. Ini kalau untuk toska ini ternyata tidak bisa ya, kita coba simpan dan kita reload. Ini artinya tidak ngefek ya. Kalau toska itu berarti tidak ada. Coba kita ganti dengan pink. Kalau kita dengan pink, ini warnanya sudah berubah. Artinya ini sudah bisa diterima. Reload. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan yang lain biar lebih cantik. Karena tugas dari CSS itu adalah mempercantik. Kita ubah menjadi background. Dan kita untuk di CSS, ada yang namanya function ya. Contoh ini adalah sebuah function, linear gradient. Dan kita coba gradientkan dari white menuju pink. Kita simpan dan kita reload. Nah, seperti ini ya. Ini untuk body. Nah, ini bawahnya memang karena emang space kosong, jadi di bawahnya tidak, jadi masih ada ya, space kosong. Dan kita coba tambahkan saja atau diperbesar. Nah, seperti ini tampilannya biar mantap. Yep, udah. Nah, jadi itulah inline CSS. Sekarang kita masuk ke internal CSS. Internal CSS ini biasanya digunakan untuk kelas, dan kita akan coba menambahkan kepada kelas yang inilah, ini adalah checkbox. Nah, kita ingin semua checkbox ini berwarna biru, misalkan ya, ini stok tersedia warna biru, ini biru, 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 dan semuanya biru. Sekarang kita akan coba buka kodenya, dan kita bisa ditempatkan di mana saja, tapi untuk lebih prefernya itu adalah di antara tag head dan slash head. Di antara tag head kita akan coba tempatkan ini style begini ya. Ini sudah ada, ini di video sebelumnya. Ini adalah untuk class block input margin 10 pixel. Kita sekarang akan tambahkan sebuah class baru. Misalkan dot checkbox. Checkbox kita tambahkan di sini color blue. Sekarang kita akan coba terapkan. Kalau misalkan ini baru membuatnya aja ya, kita baru membuat, ini belum diterapkan, maka ini tidak belum ngefek ya. Sekarang kita coba terapkan ke stok tersedia. Ini dia. Ini dia stok tersedia itu dia berada dalam sebuah div ya, di sini berarti kan. Tidak di sini ya. Tidak di input sini tapi di sini. Class. Karena di sini kelasnya sudah ada block input, maka kita tinggal spasi dan kita ketik checkbox. Kita simpan dan kita reload. Maka di sini menjadi warna biru. Sama dengan yang cotton juga. Ini tidak ditempatkan pada input sini ya, tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita coba class checkbox, kita simpan, reload. Ini tidak ini ya, tidak ngepek ke ini. Kenapa? Karena dia itu bukan termasuk ke input sini. Dia adalah label. Label untuk input ini. Dan label cotton ini adalah termasuk bagian dari div ini ya. Nah, yang div ini. Kalau misalkan kita ingin membuat semuanya menjadi biru, cukup tambahkan di sini ya, di blok input di sini. Menjadi semuanya biru. Jadi untuk ini bahan, titik 2, slash, jadi biru semua. Kita akan coba. Ini untuk kita hapus dulu. Dan di sini checkbox simpan reload, maka semuanya biru. Nah, ini ya. Kenapa? Karena di sini bahan termasuk class checkbox. Cotton termasuk class checkbox. Makanya dikasih warna biru.
Kalau misalkan ingin satu persatu, ini tidak di sini, tapi di sini, di class checkbox. Ini juga sama di class checkbox. Simpan, kita reload. Nah, begini ya. Untuk plastik juga sama ini. Class checkbox. Reload. Ya, semuanya sudah checkbox, semuanya sudah warna biru. Nah, kalau kita ingin mengubah menjadi ke warna merah, cukup ganti kelasnya saja. Dari blue menjadi red. Kita simpan dan kita reload. Ya, menjadi red. Kalau misalkan ingin ditambah menjadi font white, menjadi bold, boleh. Ini ada dua parameter ya. Reload. Nah, menjadi bold. Kita juga bisa menambahkan misalkan font size. Ini secara defaultnya adalah 16 poin. Tapi kita coba perbesar menjadi 26 poin. Simpan dan reload. Maka menjadi besar. Kalau untuk komentar, ini silakan tekan Ctrl garis miring ya. Ctrl slash. Nah, akan menjadi komentar. Simpan dan reload, maka kembali ke bentuk semula ya. Sekarang kita akan coba eksternal CSS. Apa itu eksternal CSS? Yaitu CSS yang disimpan di berbeda file. Sekarang kita akan coba tambahkan di sini di luar ya, kita tambahkan di sini. Ini misalkan ini adalah tambah produk HTML, kita akan coba buat di sini di yang baru tokoku, klik kanan new file tokoku.css, simpan. Dan ini dia, lihat sini tokoku.css sudah ada di sini. Dan kita akan coba ganti misalkan untuk seluruh body. Kurawal ini. Kita font family-nya kita menjadi Verdana. Kita simpan, kita coba cek. Jadi ini adalah untuk seluruh body kita terapkan ya. Maka keseluruhan ini akan berubah menjadi Verdana. Ini kan Times New Roman ya bentuknya ya. Kita reload dan belum ngefek karena memang belum kita panggil. Sekarang kita dari tambah produk kita akan panggil dan pemanggilannya itu lebih prefernya itu adalah memang di antara head dan end head di sini ya. Setelah title, style, tab, dan tipenya text CSS. Ini jangan lupa, ini jangan kehapus ya, end style-nya atau slash style-nya. Dan ini kita akan tambahkan di sini, href. Cut. Kita tambahkan di sini setelah tag title, kita ketik link tab, enter. Maka di sini otomatis rel-nya adalah style sheet, tipenya adalah tag CSS. Untuk href-nya sumbernya berarti kan sumbernya itu adalah sesuai dengan nama file yang kita buat. Ya ini dia, ini toko_ku.css. tokoku.css dan kita simpan dan kita reload. Ini semuanya sudah berubah menjadi Verdana. Sekarang kalau misalkan kita ingin italic semuanya,
di tokoku.css, kita tambahkan di sini misalkan font style, pilih di sini italic, simpan dan kita reload, maka semuanya menjadi italic. Jadi itulah bedanya antara inline, internal dan eksternal CSS. Nah, sekarang kita akan coba install Bootstrap CSS. Sekarang kita akan harus dapatkan dulu file bootstrap.min.css, boleh download, boleh CDN, artinya terkoneksi ke internet, atau copy file via flashdisk. Baik, sekarang kita akan coba download dulu, dan kita akan jadikan dia itu sebagai file yang kita itu ya download, jadi nanti bisa bisa di copy via flashdisk. Klik plus di sini, pastikan koneksi internetnya lancar. Bootstrap download. Ya, kita di sini ada download Bootstrap, klik. Dan di sini ada compiler CSS. Langsung saja download. Dan ini meminta disimpan. Namanya adalah Bootstrap 413 distribution.zip. Kita simpan di download. Save. Ya, ini sudah terdownload, kita buka. Dan di sini ada dua folder, ada CSS dan JS. Kita cari masuk ke CSS dan kita cari Bootstrap .min.css. Kita pilihnya yang ini. Jadi versi minified ya. Extract to folder kita ada di C, di HTML, di folder tokoku. Oke. Jadi cukup satu saja, kita close. Dan sekarang kita kembali ke Sublime. Lihat di sini di, nah ini dia. Ada bootstrap.min.css. Ini tidak usah dilihat apa isinya ya. Karena emang sudah di minified. Kita close saja. Nah, sekarang kita itu dulu hapus dulu ini yang eksternal CSS. Kita jadikan di sini adalah komentar. Jadikan komentar, ini jadikan komentar, kita simpan. Dan kita kembali ke tambah produk, kita reload. Dan ini sudah berubah ya menjadi Times New Roman kembali. Kita coba sekarang ditambah produk, kita akan gunakan Bootstrap. Memanggilnya dengan link. Tekan tab, enter. Dan sini kita memasukkan harapnya ya, di mana dia posisinya berada. Ini dia bootstrap.min.css. Ya, penulisannya harus benar. Kalau misalkan gampangnya, silahkan klik kanan rename. Tapi kita tidak mau merenamenya ya, kita blok saja. Klik kanan copy. Kita escape saja, kita nggak jadi rename. Kita kembali ke tambah produk dan ini href-nya kita paste di sini. Klik kanan paste. Sekarang kita simpan dan sekarang kita reload dan tulisannya sudah berubah menjadi tulisan versi Bootstrap ya. Fontnya apa nih ya? Font Bootstrap. Nah, oke, sekarang kita di sini tidak ada tepinya nih ya. Nah, untuk Bootstrap ini memberikan sebuah fitur container. Container itu adalah box ya, box container. Kita akan coba. Mulai dari tambah produk sampai paling akhir, artinya dia berada di body ya. Kita klik bodinya, ini klik. Jadi ini dari body sampai slash body.
kita coba buat di sini. Nah, ini berarti artinya ini semua semua komponen body di sini ya. Di titik-titik kuning ini. Nah, ini titik-titik kuning ini kita cut. Cut, jadi semuanya hilang. Ya, isi body semuanya hilang ya. Kita enter ke bawah dan di sini kita buat div. Dan div ini kita beri nama class. Class dari Bootstrap yaitu container. Dan di sini kita pastekan, tapi di pastenya jangan langsung control V. Pastenya adalah control shift V. Biar ber ini ya. Indentasinya ber ini tidak kacau ya. Kemudian kita simpan dan kita reload. Ya. Untuk div container ini telah menyediakan space di sini ya, space 15 pixel untuk left dan right, untuk atas dan bawah ini tidak. Tapi untuk bootstrap ini, untuk container ini maksudnya itu ketika dia versi desktop dia memberikan space di sini. Tapi kalau misalkan dia versi tablet, dia hanya memberikan 15 pixel di sini. Dan begitu pun versi mobile ya. Jadi lebih enak dipandang lah ya. Ini versi desktop. Nah, ini. Ini versi desktop tapi dengan resolusi yang besar. Seperti ini. Nah, ini versi mobile. Nah, ini segini. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk yang ini adalah input tipe teks. Kita akan coba memakai dari Bootstrap ya, kelas Bootstrap. Nah, sekarang kita untuk style yang style inline, ini style inline yang pernah kita buat, kita coba hapus dulu. Hapus. Kita simpan. Ini juga sama untuk style ini. Kita hapus dulu. Simpan. Dan yang ini juga sama, style ini kita hapus dulu. Kita simpan dan kita reload. Dan akan berubah menjadi ini ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan di sini untuk di input ini. Menjadi input tipenya teks dan kita tambahkan di sini untuk kelas kelasnya adalah form control. Kita simpan dan kita reload. Maka akan berubah menjadi begini. Ini akan menjadi sebuah form control versi Bootstrap. Begitupun untuk yang ini, yang jenis produk juga sama. Jenis produk ini untuk select sini ya, untuk selectnya ini kelasnya form control. Simpan, reload dan berubah menjadi ini. Sip, dan sekarang kita coba ubah yang button submit-nya. Button tipe submit untuk class, dia adalah button. Dan dia termasuk button primary. Kita simpan dan kita reload. Akan berubah menjadi button primary. Kalau Anda lebih senangnya ini terlalu besar buttonnya, cukup di sini ketik button small, button SM, simpan dan reload, akan lebih kecil ya. Nah, untuk clear kita bisa kasih class button, akan di sini adalah button warning. Button small, simpan, kita reload. Nah, jadi seperti ini.
Nah, karena ini mepet-mepet, ya lihat sini, ini mepet juga ya, ini jenis produk mepet ke yang atas dan juga ke yang bawah. Dan ini untuk dip. Nah, ini dip. Ini tidak lagi disetting oleh block input karena kelas block input ini sudah kita hapus di atasnya ya. Nah, sekarang kita akan mengubah semua block input ini menjadi block dari bootstrap, yaitu form group. Kita block, kita tekan Ctrl D, maka dua block input ini terseleksi. Tekan Ctrl D kembali, jadi ada 3, 1, 2, 3 block input yang terseleksi. Tekan Ctrl D secara terus-menerus, maka semua ya block input ini pasti terseleksi semuanya. Setelah terseleksi semuanya, kita ubah menjadi, ketik saja langsung, form group. Jadi semuanya terubah, ini yang ini kelas ini, kelas ini, kelas ini, semuanya berubah menjadi form group. Kita simpan dan kita reload. Nah, semuanya sekarang sudah berubah menjadi form group. Maka sudah enak dilihat di sekarang ya. Di sini sudah ada spasi, dan juga ada spasi ini karena di setting oleh form group milik Bootstrap. Sekarang kita akan coba mempraktikkan Bootstrap image. Tambahkan kelas image rounded pada tag image yang memuat foto profil kamu. Oke, untuk foto profil berarti bukan di sini ya. Bukan ditambah produk. Kita kembali ke home. Dan kita pilih di CP saya. Ini dia foto profilnya. Dan untuk codingannya ada di CP saya. .html. Ini dia. Untuk gambar, kita lihat mana gambar. Ini dia gambar. Dan kita tambahkan kelas. Katanya kelasnya adalah image rounded. Ya, ini. Kita coba klik kelas. Image rounded. Kita simpan dan kita coba reload. Sini tidak berubah karena memang pada cpsaya.html dia belum belum memanggil bootstrap.min.css ini. Kita panggil dulu dengan tag link. Href-nya adalah bootstrap.min.css. Kita simpan dan kita reload. Sudah berubah. Oke, kita coba bodinya kita semua masukkan ya. Kita klik di sini dan kita cut semua isi dari body. Cut. Kemudian enter. Di sini kita akan buat div dengan kelas container dan isinya kita pastekan semuanya. Kita simpan. Reload. Oke, sip. Dan untuk gambar ini belum ngefek ya. Mungkin kelasnya berbeda. Kita coba bukan image rounded tapi image circle. Simpan. Dan kita coba masih belum bisa. Kita tanya WeTry School, apa sih ya untuk kelas Bootstrap Image? WeTry School spasi Bootstrap Image. Enter. Ini ada Bootstrap Image. Dan kita ingin membuat yang ini. Rounded corners. Oh iya. Image rounded class adds
Tuan Image IE8 does not support Rondando. Jadi ada salah satu browser yang memang tidak bisa ini ya, tidak support image rounded. Kita coba yang lain, misalkan image IMG Chrysler. Ini juga ini kenapa ya image Chrysler tidak bisa? Kita coba pakai image thumbnail. Image thumbnails. Kita simpan dan kita coba klik di sini reload. Masih belum bisa. Kalau misalkan kita masih belum bisa, kita coba tanyakan ke Stack Overflow. Stack Overflow Bootstrap Image Rounded Not Working. Enter. Bootstrap 4 image class doesn't seem to exist. Katanya tidak ada sepertinya ya. Kita klik ini dan kita lihat jawaban dari para master. Jawaban yang pertama adalah it's now called rounded circle. Oh, katanya ini ya, rounded circle katanya ya. Jadi bukan image rounded bukannya, tapi rounded circle. Udah diubah oleh Bootstrap-nya ya. Jadi pengembang dari Bootstrap ini sudah membuatnya, tapi memang untuk di tutorial di WeTry School belum diubah. Jadi tutorial di sini WeTry School masih memakai image rounded, tapi memang kita coba ini nggak bisa ya. Ternyata sudah diubah menjadi rounded circle. Kita coba copy dan kita paste-kan di coding kita. Image ini dia, kita hapus, kita paste rounded circle, simpan, dan kita lihat di sini hasilnya bagaimana. Kita reload ya, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk bootstrap table, hapus semua class pada tag TD, dan kita coba tambahkan class table, table snippet, bla 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 pada table. Kita lihat untuk table yang ini dia, riwayat pendidikan ini ya, kita akan ubah ini menjadi bootstrap table. Di CV saya, di riwayat pendidikan, ini dia. Kita tidak memakai ini adalah HTML color ini ya. Dan untuk table, kita coba hapus dulu. Sip. Jadi ini adalah pure HTML, tidak ada settingan apapun. Dari tabel sampai slash table. Kita simpan dan hasilnya reload. Seperti ini, riwayat pendidikan sampai sini. Ini sebenarnya tabel, tapi tidak ada aturannya, aturan CSS-nya. Kita atur dengan bootstrap, table, class. Kelasnya adalah table. Kita simpan. Dan kita reload. Yes, ini adalah class table dari bootstrap ya. Nomor sekolah, jurusan, tahun lulus. Ini sudah lumayan bagus. Dan sekarang kita mau tambahkan di sini. Misalkan di sini adalah table bordered. Simpan. Dan kita reload. Sekarang sudah di border semua ya. Kalau misalkan kita kurang, kita coba tambahkan di sini. Table hover, simpan, dan kita reload. Ya, ini adalah table hover. Jadi ketika didekati dengan mouse, ini udah berubah warnanya ya, table hover.
Kita tambahkan satu lagi yaitu table stripe. Simpan, maka ada pita ini di sini ya. Kita reload. Nah, ya. Jadi ini adalah abu, putih, abu dan seterusnya ke bawah. Oke, sekarang untuk table itu adalah bukan tabel row biasa, tapi ini adalah tabel header. Maka kita harus ubah ininya. Bukan tabel row, tetapi di sini adalah tabel header. Kita blok T R kurung siku tutup 3 ya. Tekan Ctrl D. Jadi biar atas dan di bawah ini terseleksi. Kemudian kita ubah TR ini menjadi T head. Ya, dua-duanya sudah berubah. Jadi ada T head / T head. Sekarang kita akan ganti semua TD menjadi TH. Seperti biasa, ini TD siku tutup. Tekan Ctrl D, tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Jadi semuanya TD di sini sudah terseleksi semuanya, ada 8. Dan kita hapus TD-nya. Dan kita ubah menjadi TH. Simpan. Dan kita coba lihat sini. Reload. Ya, sip. Jadi di sini Bootstrap sudah mengatur bahwa untuk table header ini sudah hitam ya, dan dia itu berada di posisi bawah dari sebuah sel. Oke, satu lagi ya, jadi Bootstrap form input ini sudah. Ini sekarang kita akan coba Bootstrap grid system. Apa itu Bootstrap grid system? Kita akan coba ubah riwayat pekerjaan ini menjadi Bootstrap ya, dengan Bootstrap. Oke, gimana caranya? Kita akan coba buat copy paste di sini. Kita akan bikin untuk tabel ini tetap ada di bawah. Kita akan bedakan keduanya ya. Di riwayat pekerjaan, nah ini table sini kita tidak menghapusnya. Kita ketikkan div class, di sini adalah row, dan di sini kita coba div, misalkan di sini adalah class call lg4 isi call LG4 dan kita coba copy paste jadi 3, kita simpan dan kita lihat reload di sini. Reload di sini adalah isi call LG4. Call LG4 apa maksudnya? Kalau misalkan ini kita ubah menjadi versi desktop, dan ya ini adalah versi desktop, maka ini isi call LG4 ketik menjadi ke sini ya. Nah, sini gini. Kalau misalkan ini versi tablet, dia ke bawah. Kalau versi mobile, dia tetap ke bawah. Ya, jadi dia menyesuaikan versi desktop. Nah, biar kelihatan, kita akan coba berikan sebuah border. Untuk div yang ini, kita berikan style border solid 1 pixel red. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Ini dia. Jadi ini adalah row ya. Kelasnya row, div class row. Dan sekarang ini untuk ini kelasnya adalah kelas, misalnya kelas biru ya. Dan untuk biru kita misalkan di sini style, dan di antara sini kita coba definisikan biru itu kita beri border solid 1 pixel blue.
Yes. Blue. Oke, ini kelasnya biru, ini sudah didefinisikan dan kita simpan. Kita di sini reload. Oops, ini tidak muncul. Karena di sini ada double class ya. Di sini ada class, di sini juga ada class. Berarti ini cukup digabungkan saja. All LG4 spasi biru. Simpan. Dan kita lihat sini reload. Sip. Jadi artinya ini yang biru ini berada di border merah ini ya. Jadi di call LG4 ini berada di dalam div row. Sekarang kita tambahkan ini biru. Ini juga biru. Simpan. Dan kita reload. Ya, ini juga masuk ya. Oke, sekarang kita akan coba kita bedakan biar lebih paham. Ini biru, ini misalkan pink, ini green, dan satu lagi yellow. Ini bukan border, tapi kita hapus dulu semuanya. Tetapi di sini itu adalah background color. Background color ya sesuai dengan warnanya, yaitu di sini adalah pink, ini green, dan ini adalah yellow. Ini bordernya biru, pink. Ini bordernya biru, isinya green. Ini biru dan ini isinya yellow. Simpan dan kita coba reload, hasilnya seperti ini. Dan untuk green, sepertinya di sini kita harus tambahkan di sini like green. Reload, sip. Dan setelah ini kita harus kayaknya seperti harus tambahkan di sini ya sebelum table ini dengan HR untuk membatasi reload. Sip ya di sini. Jadi ini adalah bootstrap grid system. Totalnya adalah 12. 4 ditambah 4 ditambah 4 totalnya 12. Kalau misalkan di sini kita kurangi, misalkan di sini bukan call 4 tapi misalkan di sini call 2. Simpan dan kita reload. Maka tetap ya. Tetap sampai ke sana loh. Kenapa di sini? Tetap sampai di sana. Beda lagi kalau misalkan yang diubah menjadi angka 2 itu adalah yang ini. Ini adalah call LG2. Simpan dan kita coba reload. Tetap. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita jadikan versi desktop, lihat sini. Call LG2 ini cukup 2 saja ya. 2. Jadi apa ya? 2/12 lah. Jadi ini bagiannya 4/12, ini 4/12. Totalnya adalah 12/12 ya, total 100% ya. Oke, kita coba ganti lagi ini menjadi 4. Ini menjadi 4, kita simpan, kita reload, sip. Jadi ini berarti sama besar ya, sama ini sama besar. Kita perbesar ya, ya, tetap sama besar. Kalau misalkan ini kita ubah menjadi call LG12, maka dia akan pull sampai ke sana. Ini menjadi 12, simpan, kita reload. Dan ya, pull sampai ke sini. Ini call LG4, LG4. Nah, sekarang kita yang membutuhkan, yang dibutuhkan untuk nomor, ini cukup call LG1. Simpan. Kita reload. Sip. Segini ya. Call LG1. Dan sekarang untuk instansi ini kira-kira berapa nih?
4 di sini, 5. 5 kayaknya cukup ya. Call LG 5 berarti yang ini ya. Kita ubah menjadi call LG 5. Kita reload. Sip, cukup segini lah ya. Kemudian ini berarti sisanya 5 lagi ya. 5 ditambah 1 menjadi 6. Berarti sisanya 6 lagi. Berarti ini harus call LG 3. Call LG 3, simpan. Reload. Dan ada sisanya 3 lagi untuk ini ya, periode ini. Kita copy paste. Dan ini jangan yellow, tapi kita ubah jadi pink saja ya. Simpan. Kita reload. Ya, sip. Dan sekarang kita copy paste ke bawah untuk seluruh row. Dari sini, div class row, kita klik saja ya. Jadi ini adalah div dan ini adalah slash div akhirannya. Dan ini isi dari divnya. Kita copy paste semuanya dari sini sampai sini. Kita copy dan kita paste di sini. Kita simpan. Kita reload. Isinya seperti ini. Kita ubah di sini menjadi angka 1. Dan ini menjadi estimik. Ikmi Cirebon, dan ini adalah dosen. Dan ini 2017 sampai dengan sekarang. Simpan, save. Kita lihat ini, reload. Ya, save menjadi ini ya. Jadi ini angka 1. Temik Ikmi Cirebon, dosen 2017 sampai dengan sekarang. Oke, ini adalah versi desktop. Nah, kelebihan dari Bootstrap Grid System, ini ketika diperkecil menjadi versi ini ya, ini adalah tablet, ini sudah menyesuaikan. Nomor 1 adalah Temik Ikmi Cirebon, dia sebagai dosen 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian kalau misalkan versi mobile, dia juga bisa lebih menyesuaikan ya, jadi tetap bisa dibaca. Nah, jadi gini, set, tip, set, iya. Nah, kita tambahkan satu lagi di bawahnya ya, copy paste yang di plus row ini kita perkecil dulu, kita blok semuanya, copy, dan kita paste. Nah, ini berarti kita ganti menjadi nomor 2. Nomor 2 itu estimik, tetap sama, estimik Ikmi Cirebon. Jadi di sini bukan dosen tapi web developer ya. Simpan. Kita coba reload. Nah, oke, jadi 2 sini, 1 2. Kita versi desktop dulu preview-nya. Nah, seperti ini. Jadi, mirip dengan table ya. Mirip dengan yang di bawah. Itu nomor 3. Satu lagi. Klik. Dan kita copy. Enter ke bawah. Paste. Nomor 3. PT Inovasi Edukasi Indonesia sebagai IT trainer mulai dari 2020 sampai dengan sekarang. Kita reload. Ya, sip, sudah sama semuanya. Dan untuk ini, header ini kita tidak memerlukannya lagi. Kita hapus. Nah, kita juga sudah cukup paham ya, yang ini berarti ya. Kita jangan dihapus, kita blok saja dan tekan Ctrl slash
agar ini menjadi sebuah komentar. Simpan dan kita reload. Sip, riwayat pekerjaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah versi desktop. Kemudian untuk versi mobile-nya, select seperti ini. 1, 2, 3 sampai ke bawah. Tapi di sini lihat, ini kekurangan dari table. Ini, nah, gini. Kalau misalkan ini versi mobile, tetap seperti ini. Jadi menyesuaikan ya. Jadi ini adalah kelebihan dari Bootstrap Green System. Oke, sekarang di sini untuk 1, 2, dan 3 ini masih mepet-mepet ya. Kita akan coba tambahkan di sini untuk dot row-nya. Dot row. Jadi untuk semua kelas row, kita tambahkan margin. Misalnya ini adalah margin top ya. Margin topnya adalah 12 pixel. Simpan dan kita reload. Sip, 1, 2, 3. Di sini dia punya margin top. Iya, tapi bukan margin top, kayaknya margin bottom ya. Margin bottom dan kita tambahkan jadi sekitar 15 pixel. Reload dan hasilnya ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sekarang kita coba hapus untuk pink, green, yellow. Di sini kita coba menjadi sebuah komentar. Ini menjadi komentar dan yellow juga menjadi komentar. Kita simpan. Dan kita lihat di sini. Reload. Jadi begini. Untuk biru juga sama, kita jadikan komentar. Simpan, reload, dan inilah hasilnya. 1, 2, 3. Riwayat pekerjaan di mana? Di sini ya, di 1, 2, 3. Oke. Kalau kita untuk versi desktop, set, iya. Jadi seperti ini, 1, 2, 3. Kalau misalkan terlalu renggang, kita bisa ubah hasilnya, jangan 15 pixel, cukup 10 pixel saja. Sip, 1, 2, 3, iya. Kalau misalkan tidak ingin di border, kita cukup untuk row. Row berarti di sini jangan memakai style 1 pixel. Ininya hapus. Ya, simpan. Kita reload. Oh, berarti semuanya ya, ini ke copy paste ya sini. Ini style dari row-nya kita hapus semua. Karena ini manual ya ini ya. Hapus. Simpan. Reload. Sip. Ya. Sekarang jadi ini adalah hasil dari Bootstrap Grid System. Memakai ini adalah call 1, ini call berapa? 5, ini call 3, dan ini adalah call 3. Ketika di mobile, dia berubah. Jadi begini, buat pekerjaan 1, 2, 3-nya menjadi ke bawah. Oke, sekarang yang perlu kita border itu adalah row. Ini dia. Row ini kita perlu border, kita solid, 1 pixel, dan warnanya itu adalah CCC, abu, ya. Reload, sip, menjadi begini. Mungkin kita bisa tambahkan padding, 10 pixel. Simpan, dan reload, ya. Ups, terlalu ini ya. Kita hanya butuh padding atas saja. Untuk padding left right-nya 0. Simpan dan kita lihat set. Sip, udah. Jiwa pekerjaan 1, atomic ini Cirebon. Ini. Kalau ini versi desktop. Jadi begini.
Sekarang kita hapus yang tabel yang bawah, jadi isi kita sudah tidak memerlukannya. Klik yang segitiga ini, kita hapus dari mulai tabel sampai slash tabel, kita hapus. Simpan, dan hasilnya seperti ini. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga. Kita akan belajar JavaScript ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar CSS sampai ke Bootstrap Grid System. Nah, oke, untuk JavaScript ya. Pertama, apa itu JavaScript? Silahkan di googling saja. Tujuan utama atau fungsi utama JavaScript adalah untuk merespon semua tindakan user. Saat load page, enter, ini adalah load. Kemudian saat mengklik button, ada button kah di sini? Oh, tidak ada. Saat mengisi input, di sini tidak ada ya. Kita coba back to home, dan kita klik produk saya, dan kita klik tambah produk. Ini dia. Jadi ketika klik submit, ini bagaimana? Ya. Atau misalkan di saat ini ya, yang paling, nah di sini. Ketika klik keranjang, nanti bagaimana? Klik beli ini bagaimana? Jadi, yang menghandle adalah JavaScript. Halo JavaScript Alert. Oke, sekarang kita akan coba buat Halo JavaScript Alert pada produk toko baju ini. Kita buka codingannya, kita cari produk saya. Ini dia produk saya. Yang lainnya kita close aja dulu. Dan untuk JavaScript ini tidak di antara head dan end head, tidak cocok di sini ya. Di tengah-tengah juga tidak cocok. Cocoknya itu adalah di paling bawah. Ya, produk saya HTML di sini. Enter dan cocoknya di sini. Di paling bawah. Ada juga yang menempatkan di sini di antara body, boleh-boleh saja, tapi yang penting itu JavaScript itu bisa diposisikan di mana saja. Yang penting dia itu lebih apa ya, biar tidak bentrok gitu ya. Jadi kalau untuk biar tidak bentrok, ini lebih alangkah baiknya itu di paling bawah. Lihat sini untuk body dan HTML, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada apa istilahnya itu zoomingnya dari sini ya, drag ke atas, drag ke bawah. Baik, kita ketik mulai dari script, tab, enter, dan di sini otomatis sudah berubah tipenya text atau JavaScript, nggak usah diubah. Dan kita menulis kode JavaScript, ini berada di antara script dan slash script. Ya, slash script di sini, berarti di sini kita menulis kodenya. Kita akan membuat alert. Halo. World JavaScript. Kita simpan dan kita reload produk toko baju. Ya, langsung sini ya. Jadi halo World JavaScript, nanti akan ada ini ya. Dialog box. Oke, nah begini. Ini adalah JavaScript inline. Internal, maaf ya. Internal di dalam file HTML internal. Nah, yang inline bagaimana? Yang inline, itu berarti yang berada pada tag. Contoh di sini adalah button yang beli, ya button beli ini kita coba on click. Langsung kita langsung ketik saja di sini alert. Anda menekan tombol beli titik, simpan dan kita reload. Halo JavaScript, klik beli ini tidak muncul, klik beli juga tidak muncul,
klik beli, ya Anda menekan tombol beli. Ya memang ini tombol yang ketiga ini ya. Tabel row yang ketiga. Nah, ini nomor tiga. Ini berarti ya. Tapi kita tidak di sini ya. Karena ini apa ya, kalau misalkan buttonnya 3 ya kita bisa menghandlenya. Tapi kalau misalkan buttonnya ada 300 ini bagaimana ya? Kita tidak rekomendasikan di sini, kita hapus dulu. Kita simpan dan kita ke bawah. Dan kita akan menggunakannya itu dengan get element by ID atau by class. Baik, untuk merespon tombol ini diklik atau ini tombol ini diklik, kita akan coba buat sebuah fungsi JavaScript. Tadi ada dua. Kita matikan alertnya dan kita buat sebuah function tekan keranjang atau jangan tekan ya, misalkan di sini aksi keranjang kurung buka kurung tutup kurawal buka enter ke bawah dan kita hanya alert saja alert Anda menekan tombol keranjang. Kita buat fungsi baru di bawah aksi beli. Kurawal buka, enter ke bawah. Alert. Nah, untuk alat di sini boleh memakai kutip atau memakai petik, ya bebas-bebas aja ya. Anda menekan tombol beli. Oke, sip. Sekarang kita sudah punya dua fungsi, aksi keranjang dan aksi beli di sini ya. Kita simpan, dan dari button di sini, button keranjang, kita bisa seperti tadi, yaitu on click. Dan kita langsung panggil fungsinya aksi keranjang. Oke, itu aja ya. Jadi ini akan ada menunjukkan bahwa ini adalah sebuah function. Yang beli juga sama di sini on click aksi beli. Simpan dan kita lihat reload. Dan ketika diklik, di sini memang tidak ada aksi, tidak ada, di sini tidak ada, tidak ada. Dan yang di sini tiga, ini sudah ada aksinya, klik, ya Anda menekan tombol keranjang. Klik, Anda menekan tombol beli. Oke. Nah, ini adalah by function. Nah, sekarang kita akan coba by class, ya. By class, misalkan kita akan coba var. X sama dengan dokumen dot get element by class atau by ID dulu ya, by ID. Misalkan di sini adalah button beli 2 ya, button beli 2. Titik koma di sini, kemudian ini adalah x.onChain untuk c-nya kecil ya, onChain sama dengan kita buat sebuah function kurawal buka, enter ke bawah, alert, Anda menekan elemen dengan ID button beli 2. Oke, cukup itu saja. Simpan dan kita coba cek.
Reload. Oke, button beli yang kedua. Ini yang ini ya, berarti ya. Klik, klik, klik. Tidak muncul ya. Klik, malah ini yang munculnya ya. Anda menekan tombol beli, berarti yang ini. Nah, dan yang ini tidak muncul ya. Kenapa? Karena di sini memang untuk ID button beli 2 belum kita definisikan. Oke, sekarang kita akan coba definisikan dulu. Dan ini nomor 2, ini dia. Ini nomor 2. Buttonnya ini dia, ini ID sama dengan button beli 2. Simpan. Dan kita sekarang reload. Dan ini beli yang kedua, kita klik. Oops. Belum muncul. Kita tes cek kembali. Ini nomor 2, button beli 2. Nah, apakah benar ini adalah ID dari sini? Kita coba cek, klik kanan, inspect. Kita perbesar dulu layarnya. Ya, ini yang kedua, ini inspect. Dan kita akan coba lihat di sini. Button ID button beli 2. Ya, benar. Ini ID-nya sudah benar. BTN underscore beli 2. Dan sekarang kita coba konsol. Lihat konsol di sini. Ketika di klik beli, kita kembali ke developer. Di sini kosong. Artinya di sini tidak ada error. Kita cek kembali ke kodenya. Ini button beli 2. Di sini button beli 2. Dokumen get element by ID. Variable X. Oke, sekarang kita akan coba alert apa isi dari X. Atau console.log saja. Console.log. Apa isi dari X, simpan, dan kita coba lihat dulu, kita debug, reload, dan kita inspect kembali, dan lihat sini, button, ID adalah button beli 2, oke, sudah berhasil, benar ya. Dan kita klik beli. Oh, tidak ya. Tidak, tetap tidak. Kenapa? Karena memang ini adalah salah. Salah di, apa ya? Salah di perintah. Kita kan ini apa? Ini perintahnya apa? Klik ya, klik. Sedangkan di sini, on chain. Salah berarti ya. Bukan on chain, berarti on click. Simpan, kita coba reload, dan kita klik ke sip. Anda menekan elemen dengan ID button, ID, dengan ID, maaf, button underscore beli 2. Oke, kita klik beli yang pertama, di sini tidak muncul, karena memang ini belum didefinisikan. Kita coba akan definisikan dahulu, yang nomor 1 ya. Ini nomor 1, dan ini dia beli ID. Kan di sini adalah button beli 1. Simpan. Nah, makanya di sini di bawah, kita harus mengcopy paste kode ini. Dan ini adalah kita ganti menjadi Y, par Y, dokumen.element.id menjadi beli 1 sih ya. Ini console.log kita hapus dulu. Sekarang Y.onClick sama dengan function alert.
Anda menekan elemen dengan ID button beli 1. Simpan. Kita reload. Klik. Ya, button beli 1. Oke. Klik button beli 2. Oke. Ini klik. Anda menekan tombol beli ya. Ini kalau untuk 3 tombol ini masih bisa kita handle ya. Tapi gimana kalau misalkan sampai 100 tombol? Tentu kita tidak mau satu-satu ya untuk ngodingnya. Nah, caranya kita by class ya, kita by class ya. Jadi kita tidak by ID lagi. Kita jadikan ini adalah sebuah komentar. Kita buat sini var jet sama dengan dokumen dot get element by class. Misalkan sini adalah tombol, koma, enter ke bawah, dan ketika si jet ini dot on click, ketika dia diklik, maka lakukan sebuah function berikut. Cukup alert, Anda menekan sebuah tombol titik. Cukup itu saja, dan nanti akan mengefek ke semua button yang mempunyai kelas tombol. Kita reload dan kita klik, 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 klik. Ini belum ada ya, karena memang untuk kelas button belum kita terapkan. Kita coba terapkan dahulu. Ini adalah kelas tombol. Ini juga function ini kita hapus dulu. Simpan. Dan on click ini tidak perlu ya. Hapus. Ini hapus. Button ID ini tidak perlu ya. Tidak perlu memakai ID. Button ID ini tidak perlu. Hapus. Sekarang untuk button sudah kembali ke bentuk semula, pure HTML ya. Ini button simpan dulu. Apakah ada perubahan desain? Sip, ya tidak ada perubahan, berarti tidak ada kesalahan. Untuk kesalahan biasanya itu saat Anda menghapus, ini biasanya itu ininya kehapus. Nah, jadi begini ya, button ini jadi seperti ini. Kalau misalkan begini, nah begini, jadi ini juga agak error, simpan. Kalau misalkan error, nantinya tombolnya ya seperti inilah ya. Ctrl-Z, simpan, reload, berarti tidak ada yang error. Semuanya pure HTML. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan untuk seluruh button. Di sini buttonnya ada 6. Kita tekan, kita blok mulai dari sini sampai sini ya. Jadi dari siku buka button, siku tutup ya. Kemudian kita tekan Ctrl D, jadi ini yang terselek 2. Tekan Ctrl D lagi 3, 4. Ctrl D, Ctrl D. Jadi ada 6 yang sudah terseleksi. Kemudian kita klik saja arrow-nya ya biar lepas. Sudah sini kita punya 6 nih ya. Punya 6 kursor. Nah, spasi di sini. Dan kita berikan kelas. Kelas tombol. Ya, di sini kita sudah mengedit 6 sekaligus. Di button ini adalah kelasnya tombol. Semuanya kita simpan. Dan kita reload. Ketika kita klik. Ups, ini tidak muncul. Kita lihat di inspect saja. Kelasnya tombol, ya benar. Kita lihat di console.
Katanya di sini get element by class is not a function. Berarti ini ada kekeliruan ya. Kita balik ke coding sini. Ini kita harus ubah menjadi get element by class name. Simpan dan kita kembali ke sini, reload. Kita klik. Masih belum bisa, kita coba inspect kembali. Kita lihat console. Katanya get element by class name is not a function juga ya, bukan salah. Kita coba. Oke, di sini karena kelas itu jumlahnya banyak ya, ini kelas ada 6 ya dalam hal kita barusan, maka di sini adalah S ya, get elements by class name. Kita simpan dan kita coba reload. Klik. Kita coba debugging apa isi dari JET ini ya. Kita console.log. Apa isi dari JET? Kita simpan dan kita coba kembali ke browser, reload dan kita coba inspect. Kita ke console dan kita coba lihat 0 button tombol, 1 button tombol. Oh iya, ini bentuknya adalah array ya, jadi kita tidak bisa melakukan aksi dari Z ini ya, karena ini bentuknya adalah array. Kita bisa mengaksesnya dengan indeks Z0 misalkan ya. Z0 itu artinya dia adalah button ya, tombol sama button ke 0. Kita coba simpan. Ini indeks 0 misalnya, simpan. Dan kita lihat sini, reload. Kita klik. Ya, Anda menekan sebuah tombol indeksnya 0. Jadi ini indeks 0, kalau indeks 1 dia belum, ini ya belum ada. Ini indeks 2 juga belum ada. Kalau indeks 0 kita sudah membuatnya ya. Jadi kalau untuk by class name ini kayaknya tidak cocok ya. Ini nanti kita akan handle dengan yang namanya jQuery. Untuk saat ini kita kembali saja ke function lama ya, cara yang kedua yaitu kita mengaktifkan yang ini nih, yang atas ini, function aksi keranjang dan aksi beli. Dan sekarang kita coba terapkan ke semua yang di atas keranjang, dan ini untuk keranjang di sini ada 3. Kita bisa blok semuanya keranjang, tekan Ctrl D, Ctrl D, ini udah 3 yang terblok. Kemudian kita posisikan kursornya di sini ya, ya spasi di sini, kemudian kita klik on click, kemudian kita panggil di sini adalah aksi keranjang, kurung buka, kurung tutup. Yep, udah. Dan untuk beli kita blok, Ctrl D, Ctrl D, 3 yang terseleksi. Kemudian kita posisikan kursornya di sini. Kemudian kita on click sama dengan aksi beli, kurung buka, kurung tutup. Sip, semuanya, semua button sekarang sudah ada aksinya. Kita simpan. Dan kita sekarang reload. Klik keranjang, Anda menekan tombol keranjang. Klik beli, Anda tekan tombol beli. Klik tombol beli. Klik, Anda menekan tombol beli.